Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini setelah sebulan lebih ya tidak jumpa, alhamdulillah Allah masih izinkan kita berjumpa, bersua dan juga bertatap muka bersama di majelis kita tercinta, majelis yang Allah berkahi, Allah berikan rahmat dan juga kenikmatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat beriring salam, mari selalu kita serahkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana atas jasa beliaulah kita mendapatkan petunjuk bagaimana kita bertindak, bersikap dan bertingkah laku dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi. Hari ini kita lihat mungkin saat wabah corona sedang melanda, mungkin ada beberapa penyesuaian harus kita lakukan. Dan pastinya hari ini walaupun agak serak, bukan corona, jadi karena memang kebanyakan jadwal, alhamdulillah mungkin nanti juga Jumat saya kena khatib lagi di ujung belang baru yakin, jadi nggak jaga kondisi. Kebetulan juga pas Ramadan juga banyak kegiatan karena kesempatan Ustadz ngumpulin uang ya pas Ramadan. Kalau nggak di situ kapan lagi? Kalau pas Maulid atau Isra Mi'raj mungkin cuman beberapa tempat, tapi kalau Ramadan ada kegiatan di setiap malam berkaitan di masjid dan masah, mungkin kesempatan lah akhirnya untuk berdakwah juga, bisa bersilaturahmi dengan banyak teman-teman dan sahabat pastinya. Tapi yang pasti saya seperti saya sampaikan maksud saudara semua, saya rindu sebenarnya karena artinya ini teman-teman semuanya, bahkan kemarin dapat informasi di Pusat Besar sudah ada yang berkurang ya Pak tadi ya, sudah ada yang jadi bukan DRS di rumah saja tapi dirumahkan. Ya kalau yang cowoknya DRS, ceweknya DRA, ya mungkin nggak apa-apa kalau seandainya tetap ada salary-nya atau gajinya. Tapi kalau memang kebijakan perusahaan, ya kita pun berharap mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dan juga kita berharap semoga Allah cepat bebaskan kita dari wabah ini. Kita kembali seperti dulu, bahkan lebih baik lebih dari yang dulu. Nah, mungkin acara hari ini kita buka sedikit pengajian dan setelah itu sambilan kita ngobrol-ngobrol
silaturahmi mungkin sebulan lamanya, ada yang mengganjal, ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau di-sharing. Kemarin saya juga cerita ke Ustaz Sudarma, saya juga kepengen sedikit berbagi, karena memang kalaupun semuanya datang ke rumah, rumah saya kecil, gak ada yang tahu rumah saya di Mutiara. Ada yang mungkin kalau datang semua pun gak muat juga karena kecil kali. Tapi ganti silaturahmi ke rumah. Tadi saya agak terlambat nyari kue lebaran dulu yang ada minal aidin wal faizin ya. Dari Sejahtera gak dapat, di Alfamart gak dapat. Tapi karena sudah habis stok, jadi rencana mau bikin kue itu untuk makan-makan bersama di sini. Cuman kemarin sudah saya telepon saudara rumah, saya minta bantuan ganti silaturahmi, mungkin nanti kita ada sedikit bagi-bagi ya. Artinya gelantong meja urmo apa juga kacang jik sejuk lah. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap jalan pastinya. Dan kalaupun jumpa di luar, sering sama Ustaz Sumsuar juga jumpa, tegur saja kalau memang saya pun gak lihat. Dan memang kadang-kadang kita gak berkumpul dalam forum ini, tapi di media sosial, mungkin sama Pak Teddy saya berteman juga, sama beberapa teman-teman juga, tegur sapa aja. Kadang-kadang kita bisa terus menjalin silaturahmi dan keakraban di luar majelis ini. Baik, kita mulai pengajian dulu. Untuk sedikit ada bahan kita bercerita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan saja Tuan Ustaz memimpin pengajian Yasin, dan kita ketahui Yasin ini adalah suatu surat yang sangat ajaib. Kita sedikit membahas tentang fadilah Yasin dan syarah Yasin dalam syarah Hamami. Kita bahas dulu, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita yang tadinya sudah membacakan surah Yasin, dan Allah sampaikan maksud kita, hajat kita dengan surah Yasin, juga pahalanya disampaikan kepada keluarga ataupun orang tua kita yang sudah mendahului kita sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah bercerita tafsir surah Yasin dari Yasin wal Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin. Nah, sekarang kita sudah sampai di ayat ala siratim mustaqim. Sebelumnya kita bercerita bahwa Yasin ini adalah suatu surat yang apabila dibaca wa man qara'aha fi lailin yakunu ahlahu fi amanillah, karena siapa yang membacanya pada waktu malam maka orang yang bacanya akan diamankan oleh Allah dari segala bahaya dan musibah, ila subhi hingga waktu subuh, dan juga apabila dibaca siang maka diamankan hingga waktu malam. Wa idza qira'a 'alal mayyiti khufifat 'anhu 'adzabul qabri, kalau dibacakan di atas mayat maka Allah akan ringankan azab kuburnya. In kana min ahli azab, kalau orang tua kita ataupun keluarga kita memang adalah ahli azab. Jadi kalau dia ahli azab dibacakan Yasin maka akan diangkat azabnya. Wa illa, kalau bukan, fatakunu fi ruhihi warahatun wa ziyadatun, maka dalam rohnya akan ada kelonggaran dan kelapangan dalam kuburnya. Ya annal qabra raudatun min riyadil jinnah, karena kubur itu adalah salah satu kebun daripada kebun syurga. Au hufratan min hufari niran, atau salah satu lubang daripada lubang neraka. Ala siratim mustaqimin, al muradu minas sirati dinul Islam, yang dimaksudkan daripada sirat, kita baca tadi ala siratim mustaqim, Rasulullah itu membawa agama Islam di atas jalan yang lurus. Yang dimaksudkan dengan jalan bukanlah jalan tol seperti kita lihat jalan yang lurus. Jadi kalau kita bawa kendaraan ngebut-ngebut meninggal atau jalan gerd, artinya jalan aspal, bukan gitu juga. Pastinya itu jalan yang tol saja kita kok bisa jangan meninggal ngebut-ngebut itu, apalagi jalan yang gentol gitu. Jadi posisi kalau jalan yang bukan tol lebih-lebih jangan meninggal, apalagi kalau punya mobil mahal Lamborghini atau mobil, ya mobil yang sangat besar sisinya, lalu ngebut-ngebut seperti pengacara yang dimaksud, akhirnya meninggal juga. Tapi yang dimaksud dengan sirat adalah dinul Islam, semoga kita Allah tetapkan di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Yakni yang dimaksudkan, yakni itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Yakni artinya yang diinginkan, yang dimaksudkan itu adalah daripada ana, yakni fi'il mudhari,
Jadi ya itu betul-betul bahasa Indonesia, tapi kalau yakni itu bahasa Arab. Yakni yang dimaksudkan ya Muhammad. Tadi kan panggilan Yasin untuk Nabi Muhammad. Ya Muhammad innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, kamu adalah sebagian daripada para rasul. Wa dinuka dinul haqqi. Dan agamamu yang kamu bawa adalah agama yang benar. Jadi jangan pernah kita berpikir ada agama lain, ada ajaran lain yang benar selain daripada yang sudah kita pelajari selama ini. Jangan pernah terpikir, kapanpun, termasuk juga anak-anak kita. Karena hari ini begitu banyak serangan daripada agama-agama lainnya, termasuk etikat lainnya. Dari mana saja? Dari seluruh media. Di media sosial, medsos, kita sering terima berita ataupun postingan-postingan yang kadang-kadang tanpa sengaja membuat kita tergoyah daripada iman kita, daripada agama kita. Contoh, misalnya kita terima postingan hari ini adalah pemberitahuan 1 Muharram. Barang siapa yang tidak meneruskan ini, maka siap-siap dalam 10 hari Anda akan menerima ya pemecatan dari tempat Anda bekerja atau dirumahkan. Kita sering lihat, artinya kita sadar kalau kejadian ini kita pikir gara-gara kita tidak meneruskan atau forward broadcast message itu. Nah, ini adalah suatu akidah yang salah. Dan juga yang paling banyak pengaruhnya tanpa kita sadari, termasuk ya mungkin saya juga sering, kita sering ngikutin suatu film, suatu bacaan, komik, majalah, atau apapun itu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Contoh yang paling ringan, webtoon misalnya, kalau pernah baca ya. Di webtoon sendiri, saya sering baca juga, ada yang ngisi waktu luang. Ada beberapa genre, baik itu fantasi atau genre horor ataupun apapun, yang memang sebenarnya mereka juga gak salah. Mereka membuat suatu asupan komik atau cerita atau film biar kita tertarik. Nah, ternyata tanpa disadari ini merubah mindset kita, merubah pemikiran kita. Ada beberapa cerita di Korea yang berlatar belakang tentang reinkarnasi misalnya. Kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya, dulunya kita adalah pasangan suami istri. Nah, ini cerita ini tanpa kita sadari, kalau kita membenarkan dalam akidah kita, maka saat itu juga kita sudah keluar dari agama Islam. Contoh lagi yang paling gampang, film sci-fi, artinya science fiction. Kadang beberapa film, kalau alurnya ke depan, mungkin masih gampang kita berpikir ini tidak mungkin atau kayaknya ini rekaan seperti Star Wars atau film-film Thor. Kalau kita berpikir bahwa Thor itu dewa petir, itu suara petir, berarti Thor sudah memukul palunya seperti DPR, memukul palunya, ketok palu DPR. Apakah betul? Kalau kita terpikir seperti itu, maka saat itu akidah kita goyah. Yang lebih parah lagi, dan ini sudah menjadi kurikulum kita di Indonesia, adalah dinosaurus. Jadi ini yang tanpa sadar kita nonton Jurassic Park, kita berpikir bahwa dinosaurus itu betul-betul ada. Padahal kita tahu saat kita nonton kita ditipu. Kita tahu semua itu green screen, semua itu efek CGI. Kita tahu kita nonton bahwa dinosaurus nggak ada. Tapi pelan-pelan ini digiring pemikiran kita seakan-akan ini betul-betul terjadi. Buktinya apa? Di pelajaran-pelajaran kita dahulu dari SD, kita sudah tahu apa itu Homo sapiens, kita sudah tahu apa itu Pithecanthropus erectus. Kita tahu kalau udah besar taunya erectus aja, itu pun dengan akhiran lainnya. Tapi nanti di kitab selanjutnya kita ceritakan. Tapi saat ini kita sadar kita sudah digiring bahwa seakan-akan ada manusia purba. Apakah ini benar? Kalau ini benar ada kejadiannya dinosaurus. Kalau ini benar ada manusia purba. Terus apa yang ditekankan dengan teori ini? Teori ini semua merujuk kepada sebuah teori namanya teori evolusi dari Darwin. Artinya suatu benda berasal dari benda yang lainnya. Kita nonton YouTube saja hari ini, kalau kita tidak pandai memilah dan memilih, tidak pandai saring-saring, banyak film, banyak artikel, banyak media yang hari ini, mohon maaf, kadang-kadang membutakan kita, membuat kita bingung. Hari ini, contoh,
kejadian pertama terwujudnya alam semesta. Kalau kita nonton di YouTube atau di film atau di berita manapun, dibuktikan dengan adanya Big Bang, artinya sebuah ledakan besar. Dan ini dalam ISQ sekalipun 165W itu menjelaskan bahwa Big Bang ini benar. Tapi wallahu a'lam bishawab, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau Big Bang ini benar, ledakan besar terjadi dulunya semua planet ini di masa yang mampet sekali, lalu meledak, tersebar jadi black hole, menjadi galaksi Bima Sakti yang di dalamnya ada pusat tata surya seperti matahari, jadi galaksi Milky Way, ada beberapa galaksi. Okay. Ya, seperti ini galaksi S10. Jadi ada beberapa galaksi yang kita punya. Nah, jadi artinya setelah kita paham ini, di mana pemikirannya? Siapa yang menciptakan ini? Kenapa ini terjadi? Lalu pemikiran-pemikiran radikal berkata, termasuk dari Stephen Hawking, berkata bahwa ini terjadi dengan sendirinya. Sama seperti kalau kita dulu pernah bikin percobaan, ada kita masukkan kapas dalam air yang disimpan selama 2 hari, lalu muncul larva atau ular kecil. Di saat itu pemikiran, mohon maaf, PKI, pemikiran komunis, pemikiran ateis, pemikiran tanpa Tuhan ditekankan ke kita tanpa sadar. Dulu kita saat itu ditaruh di dalam wadah, kita melihat, nah ini kan gak ditaruh apa-apa, cuman air, lalu muncul ular. Padahal itu karena busuk. Nah, lalu ular itu dari mana datangnya? Siapa yang masukkan? Mereka sebenarnya menekankan prinsip tanpa Tuhan. Nah, inilah yang hati-hati. Ala suratul mustaqim, dinuka wahai Muhammad, agamamu adalah dinul haq. Hati-hati jangan tergoyahkan. Kenapa dinosaurus ini dianggap tidak benar? Karena dinosaurus menekankan adanya evolusi. Burung yang hari ini terjadi awalnya adalah mamalia yang asalnya pertama semuanya dari makhluk air. Bahkan dinosaurus pertama dari ikan paus besar, lalu turun ke darat jadi mamut, mamut jadi dinosaurus dengan segala macam kelas dan variannya. Begitu juga dengan dinosaurus yang bisa terbang. Nah, ini berubah. Dari dasar inilah sehingga Darwin mengatakan kita pun berubah jadi monyet. Sebelumnya dari monyet, makanya kalau ada pelanggan atau nasabah yang suka marah-marah, mungkin itu proses evolusinya belum sempurna, masih monyet sebagian. Jadi kita nggak tahu persis. Nah, ini memang agak sulit. Dulu waktu di Amerika sendiri pernah terjadi perdebatan antara dua kubu, antara kubu yang percaya evolusi dengan kubu yang tidak percaya evolusi. Lalu saat itu hakimnya bingung karena kedua kubu mengungkapkan argumen yang sangat masuk akal. Akhirnya hakimnya berkata, oke, kalau gitu dengan perdebatan yang sangat panjang, kita pun sudah bingung memutuskan. Akhirnya saya putuskan gini aja, yang merasa dirinya anak monyet silahkan berdiri di sebelah kanan. Nah, artinya yang anak monyet yang percaya evolusi, tapi gak ada yang mau mengakui mereka anak monyet. Hanya ada berdiri, dan disitulah putus persidangan itu. Artinya sejelek apapun penganut teori evolusi, mereka tetap malu kalau disebut namanya. Dan lucunya Charles Darwin saat dalam buku catatannya, buku hariannya ditemukan setelah dia meninggal, dia menulis catatan bahwa dia setiap melihat suatu benda, setiap melihat suatu binatang, dia akan mencoba menganalisa ini dari mana. Misal dia melihat kadal atau cicak, cicak bin kadal kalau dulu pernah nonton film Adi bin Selamat. Nah, jadi kalau kita lihat cicak, dia akan mencoba menganalisa ini dari mana. Wah, ini pasti asalnya dari buaya. Buaya ini di laut, lalu naik ke darat, jadi buaya darat ini. Jadi makanya seperti cowok-cowok semua ini buaya darat, tapi yang wanitanya karena pun menerima cowok buaya darat, namanya lubang buaya. Lubangnya. Sudah berapa kali ditipu tapi tetap mau juga jadi korbannya. Gawang boy, siap-siap menerima. Nah, dia setiap melihat benda dan binatang, dia selalu menganalogikan, mengasumsikan ini dari apa. Melihat kupu-kupu ini dari mana dasarnya, melihat burung ini dari apa.
Ya, silakan. Nah, ternyata ada satu binatang yang menjadi kelemahan daripada Charles Darwin. Begitu melihat binatang ini, langsung teori evolusinya patah. Dan itu baru ketahuan setelah dia meninggal. Begitu dibaca buku catatannya, binatang itu adalah burung merak. Sebegitu bodohnya Allah buat Charles Darwin dengan beberapa argumen dia selalu membuat catatannya. Jadi ini dari ini, ayam dari mana dasarnya. Tapi burung merak, dia nggak tahu Allah butakan mata hatinya dan juga pikirannya, sehingga sampai saat terakhir dia mengaku kalah. Saya tidak tahu burung merak ini berasal dari mana. Dasarnya burung tahu dia, tapi burung merak dia nggak tahu dari mana. Itu dalam catatan teori evolusi Darwin. Nah, seperti itulah ulasan bagaimana keyakinan yang selama ini ditanamkan kepada kita. Kenapa keyakinan bahwa Pithecanthropus erectus itu salah atau Homo sapiens itu salah? Karena kalau kita percaya adanya manusia purba, kita percaya dengan adanya dinosaurus, ada kejadian. Terus yang diceritakan dalam Al-Qur'an, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Adam manusia pertama. Setelah Nabi Adam, langsung Nabi Idris. Manusia kedua dan Nabi Idris adalah cucu daripada Syis. Artinya dekat sekali dengan Nabi Adam. Masih jarak. Tapi Nabi Idris sudah bisa menjahit. Makanya beliau disebut penjahit, bukan penjahat. Jadi, karena beliau sudah bisa menjahit. Nah, jadi itu sudah bisa menjahit. Manusia, artinya Nabi kedua, walaupun bukan manusia kedua. Ada Habil, ada Kabil. Seluruh anak Nabi Adam itu berjumlah 100 orang dan semuanya berpasang-pasangan kecuali Syis. Syis yang terakhir ini tidak berpasang-pasangan, tidak kembar. Kenapa? Karena Syis itu dijadikan, pernah dengar ceritanya, Syis itu adalah perdebatan antara Adam dan Hawa. Nabi Adam, ya, nikah pu Hawa, ya, karena namanya Hawa. Ya. Kan Iron mentang-mentang drone agam, lalu merasa drone yang pegar anak. Iyalah, kalau nggak ada saya cowok, pasti ya nggak ada anak itu. Kata Siti Hawa, ya kalau saya nggak ada juga nggak mungkin kan. Kalau Anda ikut grup apa radio Rapi atau Orari, Orari ada yang mengeluarkan dengan tangan sendiri, saya berarti artinya nggak mungkin jadi anak. Lalu kalau Anda buat seperti itu kan nggak mungkin jadi anak karena nggak ada wadahnya. Makanya kan ada pertengkaran-pertengkaran saat seorang laki-laki dan perempuan merebut hak asuh anak, lalu sang hakim memutuskan ini karena anaknya dilahirkan oleh sang wanita, maka sang wanita yang berhak mendidik anaknya, merawat anaknya. Si cowok ini komplain, Pak Hakim, kalau seandainya saya pergi ke sebuah vending machine, artinya mesin minuman, lalu tempat mesin minuman itu saya colok koin, saya pilih minumannya Fanta atau Coca-Cola. Setelah saya colok koin, lalu mesinnya bergetar sebentar, keluarlah minumannya. Pertanyaan saya, minuman itu punya saya yang punya koin atau punya mesin itu? Koin itu, biasa kan saya laki-laki, lalu saya colok ke perempuan, perempuan yang goyang sebentar, keluar anak. Nah, anak itu dia siapa lagi? Ya, itu goyang sebentar, kayaknya terlatih. Ya, maksudnya. Artinya di mesin bayang sebentar karena kan waktu mau keluar milih itu ya jarang-jarang berhubungan, pas sekali berhubungan ya nggak lama ya, artinya lama-lama nggak berhubungan, pas berhubungan nggak lama. Nah itu bayang sebentar. Nah, seperti inilah antara Adam dan Hawa bertengkar tentang kepemilikan atau hak anak. Mereka semuanya berasa ini adalah lebih baik salah seorangnya. Nah, saat itu turunlah malaikat Jibril mewahyukan, Allah memerintahkan kepada kalian agar mengeluarkan saripati dari badan masing-masing, artinya sel sperma dan sel ovum. Inilah pertama bayi tabung tercipta dalam Islam, disuruh taruh dalam kendi. Dua-duanya dikumpulkan dan setelah itu dibuka kendi setelah sekitar 9 bulan juga kalau salah, itu dibuka, lahirlah seorang bayi namanya Nabi Syis, bayi terakhir, bayi tabung pertama dalam Islam. Di saat itulah putuslah pertengkaran antara Nabi Adam dan Siti Hawa,
Dan Nabi Syis termasuk salah seorang nabi, walaupun bukan rasul. Nabi Syis menerima 10 suhuf. Artinya ada kitab 10 lembar suhuf, 10 lembar kitab sama Nabi Syis. Jadi anak Nabi Adam yang pertama jadi nabi adalah Nabi Syis. Jadi keturunan Nabi Syis ini baru lahir Nabi Idris. Nah, jadi Nabi Idris adalah nabi kedua, dan itu sudah bisa matematika, ahli matematika pertama. Jadi sebelum Al-Jabar yang menemukan matematika, lalu kita menemukan Al-Mari, Al-Kohol, dan Al-Pukat lainnya, kita tahu. Tapi Nabi Idris sendiri pertama sudah bisa baca tulis, sudah bisa matematika, dan sudah bisa menjahit. Jadi di manakah posisi manusia purba yang membuat kapak perunggu, lalu kapak besi dari kapak batu zaman Mesopotamia? Di manakah itu berada? Masa tulisan hieroglif itu sudah dibuat. Kalau itu dibuat zaman dulu, kenapa sekarang ukiran-ukirannya ada yang gambar astronot, ada yang gambar orang pegang laptop? Kalau pernah lihat, ada sekarang ukiran yang ada orang pegang laptop lengkap dengan USB-nya. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya ini dari mana munculnya. Dan ini akhirnya terbukti ada beberapa lukisan di gereja, di katedral. Lukisan itu termasuk gambar yang astronot itu. Jadi lukisannya itu kan gereja sudah zaman dulu, tapi ada gambar astronot. Nah, sebagian orang mengatakan ini adalah bukti peradaban kita masa lalu, bahwa kita masa lalu sudah bisa menembus keluar angkasa. Makanya kita disebut pemalu, pemuda masa lalu gitu. Jadi saat kita pemalu bukan orang yang suka palu. Nah, akhirnya kenapa kita disebut seperti itu? Karena kita dulu sudah bisa menjelajah angkasa. Ternyata setelah ini adalah hoax. Kenapa? Gereja ini ternyata sudah direhab beberapa kali. Dan setiap direhab, ternyata ada orang yang merenovasinya, lalu membuat ukirannya sama seperti dulu, tapi dengan ditambahkan cita rasa arsitektur modern. Nah, beliau membuat gambar baru, di situ ukiran baru, tapi ecek-eceknya dibuatnya seperti desain gambar-gambar dulu gitu. Jadi kalau kita dulu ada huruf, misalnya Jepang ada hiragana atau katakana, gitu juga dengan huruf-huruf abjad hieroglif dulu. Nah, akhirnya disinilah muncul seperti orang yang buat jejak alien, dari penelitian alien itu di ladang, ternyata emang ada yang buat. Ada yang dulu buat telur ecek-ecekan dari alien, ada yang buat jasad alien. Ternyata itu memang dibuat khusus untuk memancing para wisatawan hadir ke situ. Sama seperti kalau kita sekarang yang fenomena di Losmanya juga ada, tapi seringnya di Batam, di Riau, ada batu meteorik yang dijual mahal sekali. Kawan saya ada beli sampai harganya 15 juta. Katanya itu meteorik, tapi nggak tahu entah betul atau enggak. Maksudnya ada yang produksi gitu. Sama seperti memproduksi batu lafaz Allah. Nah, dulu waktu zaman-zaman batu cincin dulu, itu batu lafaz Allah harganya sampai puluhan juta. Nah, kalau ada yang mau, ada sama saya, batunya asli. Boleh dicek lihat batu asli. Ada sama saya dan harganya cuma 55.000. Mau berapa biji? Ada berapa biji? Artinya mau pesan 10, 20, 50 ada. Semua tulisan Allah. Dan beda-beda, maksudnya desainnya beda-beda, artinya tidak mirip-mirip antara. Harganya 55.000. Jadi seperti itulah kecanggihan teknologi saat ini gitu maksudnya. Kalau cerita batu cincin merah delima itu pernah dengar ya, batu merah delima yang kalau ditaruh itu bisa, saya kebetulan nggak bawa pula hari ini karena tadi nggak sempat cari yang itu merah delima, tapi ya seperti itulah kan, ini cuma bawa ini tadi. Batu merah delima itu, ini pink delima. Kalau batu merah delima itu kalau ditaruh, dia sampai Ahok sendiri kemana percaya ditaruh sampai 7 gelas tembus. Tapi itu juga artinya, kalau perlu sama saya ada juga. Artinya semua ada, dunia ini semua ada. Jadi bahkan kalau kita lihat efek mistis yang dibawa-bawa oleh dukun, keris yang bisa berdiri, atau transfer penyakit. Kalau ada yang mau belajar juga saya bisa ajarin. Di Malaysia, itu di daerah Kajang, udah ada yang
operasi tanpa bedah bisa mengeluarkan batu karang, bisa mengeluarkan. Tapi kalau ada yang mau saya ajarkan, artinya saya ajarkan gratis. Dan kayak mana caranya saya ajarkan, memang bisa. Memang ini adalah sebagian daripada manipulasi. Saya bawa juga ini, saya bukan bilang ini adalah sesuatu yang mistis, tidak. Sengaja saya bawa ini setiap hari biar kalian tahu, sesuatu yang ajaib itu ada dan bisa dibuat. Saya buat ini kan bukan saya bilang ini karena begini, karena begitu, enggak. Cuma maksudnya biar kalian bisa memvisualisasikan sesuatu yang seakan-akan dulunya sangat sulit dipahami oleh akal, ternyata memang ada di dunia ini. Dan jangan sampai kita tertipu, bahkan mengeluarkan biaya, mohon maaf, yang sampai luar biasa. Ini baru saya buka, luar biasa besar sekali untuk penipuan-penipuan ini. Dulu, mohon maaf, ini ada saudara saya juga, kejadian tante dulu kalau tahu, ada anandanya yang hilang, sampai sekarang belum pulang. Dan saat itu pergi sama saya juga dulu, saat itu saya pun bodoh kali. Nah, boleh dilihat, ini kotak biasa, boleh dilihat, okay. Ditutup juga boleh, artinya bagaimana kita dulu percaya di Mount Gedung itu ada seorang yang bisa melihat jejak kemana perginya, dan sampai kami pergi ke Simpang Muling. Saya sendiri itu ikut pergi. Alhamdulillah misalnya, mudah-mudahan jangan kalian jangan lagi kalau ada hilang Honda, hilang apapun, jangan lagi cari di situ. Sudah pernah dengar cerita Lebay Malang dulu kan? Jadi artinya kalau misalnya kita mencari peruntungan, bahkan saat itu boleh tolong ambilin aku harus. Saat itu kita disuruh melihat ke dalam gelas air, lalu membayangkan keluarga kita. Saya juga sambil nengok adik saya yang hilang tsunami di mana aja, sama ibu Nabi Lian. Dek, saat itu Nabi Lian memang di ULEI saat itu, misalnya di kepala air memang langsung, dan adik saya juga kebetulan saat itu juga di Belang Padang saat itu. Jadi bersama ibunda, bersama om saya saat itu memang juga langsung kena, dan almarhum kebetulan baru kemarin ananda beliau terakhir itu menikah hari Kamis. Nah, saya lihat jejaknya karena jenazahnya nggak dapat, jadi sampai cari ke orang pintar. Kenapa kita sebut orang pintar? Karena minum tolak angin ya. Kalau orang pintar minum tolak angin, pas gara-gara saya lihat minum tolak angin, saya pikir dia pintar. Jadi di, jangan, maksudnya jangan sampai tertipu seperti itu. Artinya begitu kita saat itu ditaruh di air putih seperti ini, dibaca-bacain, lalu kita seakan melihat ada bayangannya. Padahal itu, mohon maaf, kita buka rahasianya, itu adalah perspektif kita, bayangan kita, dan apa yang kita bayangkan sendiri. Jadi sejauh mana manipulasi ini bisa dibuat, sejauh mana kita bisa memproses hal ini dalam pikiran kita, inilah yang membuat seakan-akan kita percaya bahwa ini terjadi. Padahal gak ada. Kita lihat bahwa kejadiannya saat itu, adik saya meninggal di Belang Padang saat itu. Artinya hilang di Belang Padang. Bayangkan, coba Anda bayangkan sekarang, kira-kira adik Anda berada di mana? Apa memang di Belang Padangnya, atau tersangkut di pohon, atau memang sudah dibawa orang lain, sudah hilang ingatan, apa sudah dibawa ke Melabuh, atau di kuburan massal. Nah, buktinya ini terbukti salah karena memang mamak saya lihatnya lain, saya juga lihatnya lain. Saya kan ada sangkut di pohon. Oh, ini sudah di Melabuh, sudah dibawa orang. Adik saya lihatnya lain, termasuk Bila juga saat itu juga lihatnya lain-lain, karena memang ya sebenarnya itu pikiran kita, perspektif kita masing-masing. Jadi seperti yang tadi kita lihat kota ini yang sudah diperiksa tadi ya, artinya perspektif kita masing-masing, seakan-akan yang kita lihat ini adalah sebenarnya, padahal ilusi. Jadi kalau hari ini bola tadi, lalu bolanya kita taruh di sini,
sekolahnya bisa masuk ke dalam kotaknya. Berapa tadi di luar dan kotaknya sudah diikatkan. Sekolah. Ini adalah ilusi, artinya seakan-akan benar-benar terjadi. Padahal kejadiannya ini sudah diikat karet dan tadi sudah diperiksa kotaknya juga, karetnya juga perlu diperiksa lagi. Ini adalah sesuatu yang seakan-akan sulit dicerna akal kita. Seakan kita lihat, loh kok adik saya ngambang, kok adik saya di sini, adik kandung saya itu. Karena kita seakan-akan cinta sekali, kita bisa membayangkan sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin. Bagaimana kotak yang sudah diikat tadi bisa ditembus oleh ini, padahal dari manapun nggak bisa. Nah inilah ilusi yang tadi dibuat. Artinya bagaimana kotak yang sudah diikat oleh karet, tapi kita bisa temboskan dengan bola ini. Nah, bayangkan ini bagaimana bisa terjadi. Seperti itulah ilusi-ilusi yang seakan-akan hadir di tempat kita. Makanya kalau kita membuat pikiran-pikiran ini seakan-akan jadi nyata, lalu berpikir sesuatu yang aneh-aneh, dengan kita datang ke dukun saja 40 hari selalu kita gak terima, termasuk saya. Saat itu saya juga pergi. Jadi gak usah cerita orang lain, saya juga gitu. Hilang emas istri saya juga, aduh nyok, kalian Mbak Urun orang pintar. Sebenarnya gara-gara menutup angin juga tuh. Jadi akhirnya gitu. Cuman maksudnya kondisi inilah yang membuat kita seakan-akan tertipu. Makanya saya bilang kenapa saya buat hal seperti ini setiap hari, supaya kita tahu. Kalau mau tahu, Ustaz, tapi betul kemarin gini-gini kejadiannya. Insya Allah saya ajarkan anak saya, tapi datang ke rumah. Kalau ini mau belajar boleh juga, tapi datang ke rumah. Artinya ini gampang caranya. Nanti takut diajarin semua jadi nggak lucu, nggak seru ya. Tapi tapi kalau mau datang, Ustaz, tadi kayak mana? Datang ke rumah, gitu. Bawa kue, bawa apalah. Belajarin insya Allah. Jadi, karena kemarin pun saya kebetulan alhamdulillah diundang oleh RRI untuk kelas inspirasi, karena memang di semuanya di RRI itu kayak tadi panggilannya UG. Saya pertama dikenal di RRI itu dengan nama UG, itu panggilan pertama saya di RRI. Dulu saya ngelola Fikih Gaul, kalau pernah saya cerita panggilan pertama di situ, karena saya mengelola Fikih Gaul dan diharapkan anak muda mau dengar siaran ini. Biasanya kan yang dengar radio tuh orang tua misalnya gitu, sambil iya sambil lihat-lihat burung. Burung siapa yang dilihat ya? Dengar radio di sini. Ya, jadi artinya saat itu saya pun aduh, ini diajak siaran radio. Padahal pas pertama radio Islamic Center pertama dibangun itu, saya sendiri malah siaran radio, karena saya pikir ini saya jadi apa, penyiar radio. Kayaknya perasaan itu adalah sebuah profesi yang sangat jelek gitu, yang sangat rendah gitu, penyiar radio. Bahkan profesi ustadz aja ya Pak Dedi. Artinya saya mau cerita, profesi ustadz walaupun banyak yang senang, banyak yang suka, tapi saat kemarin saya buka puasa di Twin Star, lalu saya buka puasa dengan istri, ada kawan saya yang penyiar radio RRI pergi dengan salah seorang Mahmud lah, mama muda di Lusmawe di sini. Artinya ya ibu-ibu gaul lah, yang termasuk yang ikut memvideokan ulang tahunnya Swedia ya saat itu. Masa saya ceritakan at siapa di Instagram Osa. Jadi saat itu lagi duduk sama Bang Egi radio, Egi pernah tahu ya Egi RRI. Duduk, saya tegur, oh Bang Egi, karena memang pas sebelahan meja dengan saya. Lalu Egi memanggil saya, oh ya Ustaz, buka puasa sini. Iya, dia berkata si cewek ini, kebetulan si yang ibu gaul ini, loh kok Ustaz? Dia kan suaminya Bu Anim gitu taunya, atau istri saya. Suami Bu Anim kan saya tahu pejabat gitu di Aceh Utara. Kok Ustaz? Jadi antara Ustaz dan pejabat itu suatu gap yang jauh sekali. Seakan-akan Ustaz itu kerjaannya ya cari sedekah. Lalu kalau misalnya, ya karena ada sebagian oknum gitu artinya. Begitu kawan saya kemarin kena khutbah di Musik Kedai Aceh, yang cerita itu besar kasih saudara yang kusam suar. Beliau habis kena khutbah, kena kasih ini amplopnya. Amplopnya langsung dibuka. Di depan itu memang, kok dikit kan? Tambahin dong. Jadi, gara-gara itu merusak profesi ustaz lainnya gitu maksudnya. Jadi saya katakan, ustaz itu kerjaannya gitu. Gitu. Berharap dari 100 ribu lainnya. Jadi, akhirnya antara profesi ustaz dan pejabat saja memang gap yang luar biasa.
Akhirnya saya bilang, untung saya pun ada dua-dua profesi. Jadi saat mau dijatuhkan kali, mau banting kali, dia tahu saya orang ketiga di Aceh Utara gitu. Jadi minimal naik lagi lah posisinya. Nah, saat pertama saya siaran di radio sama Bang Egy dulu, panggilan saya pertama UGI itu, karena saya buka tema Fikih Gaul, saya sapa sobat kreatif, karena di Pro 2 sobat kreatif ya. Assalamualaikum, selamat sore sobat kreatif semua, jumpa lagi dengan UGI, Ustadz Gaul, karena ngelola Fikih Gaul. Ustadz Gaul, Ustadz Ganteng, Ustadz Gunawan. Saya bilang Ustadz Ganteng kenapa? Karena kan radio, dia nggak bisa lihat. Kita bilang ganteng kan juga nggak tahu, nggak bisa dilihat. Jadi saya pikir ini jadi penyiar radioaktif meledak kayak ya gini. Tapi ya pastinya saya senang karena orang penyiar radio itu nggak mungkin dipandang sebelah mata. Jadi kan nggak dipandang dari ceritanya. Walaupun kadang-kadang didengar sebelah telinga pakai headset. Tapi ya pastinya di RRI kemarin saya diundang menjadi pengisi kelas inspirasi. Jadi mereka seminggu sekali itu ada bikin kelas inspirasi kalau lihat di Facebooknya RRI. Dan setiap satu profesi diundang satu narasumber. Jadi guru, ada satu orang dari semua guru. Supaya menginspirasi semua orang yang saat ini berada di rumah saja, mau memilih profesi jadi guru. Yang dokter diundang satu orang, dokter seluruh Hulu Sumawe, dicari satu orang yang paling bisa menginspirasi. Dan alhamdulillah di profesi ustadz, kemarin saya diundang. Jadi kebetulan saya ada beberapa profesi public speaking juga, artinya selain ustadz, ustadz itu kan mengajar seperti ini. Saya juga da'i, da'i artinya menyeru kepada orang lain, saya ngajak dakwah, memprovokasi orang lain juga, ikut sama teman-teman FPI juga, artinya kita sering berada orator juga. Dan saya juga khatib juga, sering ada di mimbar-mimbar juga. Juga saya, da'i itu kan dakwah, ada di dakwah maulid, di segala macam, dan juga youtuber juga, karena saya punya kanal YouTube juga. Artinya saya juga ngajarin bagaimana bisa kaya dengan public speaking, bagaimana mengajak orang lain, tapi kita juga masuk uang. Alhamdulillah, profesi ustadz ini sebenarnya juga bukan profesi yang jelek gitu. Dan juga termasuk di situ dibahas, karena saya magician juga, artinya dianggap setiap tampil di Puja TV, kalau pernah nonton penyanyi anti Puja TV, pernah nonton ya dekat rumahnya. Jadi di Puja TV setiap acara itu, setiap sesinya saya bikin sulap. Kenapa bikin sulap? Sebenarnya untuk memvisualisasikan, artinya membuat orang seakan-akan gampang mencerna. Jadi kalau sesuatu yang kita lihat dengan visual kita lebih gampang diingat. Artinya kenapa? Sesuatu yang kita lihat itu akan membekas dalam memori kita karena betul-betul kita lihat. Tapi kalau yang kita dengar banyak yang lupa. Jadi kalau contoh, misal saya ceramah atau khutbah, terkadang kalau ceramah biasa, setiap saya pergi sholat Jumat, saya sendiri kalau pas jadi makmum, begitu masuk masjid langsung duduk, i'tikaf, tawadhu, tadarru, ngantuk, ya ngantuk tidur. Artinya begitu, alhamdulillah saya bangun lagi. Tapi beranjak dari sini, saya orangnya gak suka kalau orangnya tidur. Makanya kalau saya khutbah, saya bisa saya tegur yang tidur supaya gak bisa tidur. Saya gangguin, kalau saya lihat ada yang tidur, saya akan ngomong ke arah situ gitu supaya dia terbangun, dan akan saya gangguin supaya orang yang tertidur itu pun bisa terbangun, baik dengan humor, baik dengan lucu. Makanya kadang-kadang kemarin udah berapa, kalau mau lihat di YouTube ada ceramah khutbah saya, ada berapa mimbar khutbah yang saya buat lucu malah ternyata, dan tidak ada yang komplain karena memang artinya humor yang saya bawa tidak membuat orang tertawa terbahak-bahak seperti sini, karena tahu juga masjid. Tapi orang jadi segar, jadi tahu bahwa mereka pun senang mendengarnya. Kemarin ada kawan yang cerita, saya khutbah Jumat tanggal 22 Ramadan itu di masjid, 22 Mei di Masjid Al-Mabrur. Dia cerita, Gun, kemarin waktu ke ceramah di situ bagus sekali, padahal ceramah saya banyak lucu-lucunya, memang berulang hampir banyak kali lucunya. Tapi saya kadang-kadang takut juga ceramah seperti itu, takut ada yang komplain. Karena kan selera orang beda-beda, ada yang suka ceramah lucu, ada yang ustadznya ngapain melucu di mimbar khutbah. Tapi buktinya kata dia, enggak, semua orang suka malah, karena humor itu dikemas dalam bentuk agama. Artinya saya juga sebutkan dalilnya, ayatnya, Qur'annya. Jadi bahkan saat itu ceramah saya menurut, karena saya itu di kampung bapak saya, rumah bapak saya di situ, di Sempakarta,
Beliau berkata, itu baru pertama kejadian orang sedekah Jumat sampai jutaan. Biasa cuma ratusan ribu, itu sampai bahkan mendekati puluhan juta. Karena saat itu saya kan, saya tanya, saya setiap khutbah saya tanya, kira-kira materi apa perlu saya bawa. Nah saat itu mereka bercerita bahwa mereka sedang memperluas masjid. Saya memprovokasi jamaah dengan memberikan gambaran tentang pahala di saat bulan Ramadan, tentu bulan Ramadan. Nah saya bilang, kullu insanin tahta dhilli sadaqatihi, semua orang itu di bawah naungan sedekahnya. Nah kalau Anda sedekah hari ini 2,5 juta untuk 1 meter masjid, itu Anda mungkin naungannya atap cor seperti ini. Kalau Anda sedekah 1 juta untuk remaja masjid, karena mereka lagi menggalang bantuan untuk baju untuk anak yatim yang dibagikan di hari raya, maka Anda akan dapat pahala mungkin atapnya atap seng. Tapi kalau Anda sedekah 100 ribu, mungkin ya dapatlah seperti koran lah, Anda berlindung di bawah koran. Kalau Anda sedekah 50 ribu ya mungkin on buku. Kalau Anda sedekah 2 ribu sebaiknya Anda malu lah. Karena masuk WC pun sekarang sudah 3 ribu lah. Jadi yang sedekah 2 ribu tolong nanti sebelum keluar dari masjid balik sedekah lagi. Jangan sampai 2 ribu. Lalu saya ceritakan tentang fadilah sedekah. Saya buat nangis juga, karena kan emosi saya goyang-goyang tuh. Orang tua Anda berada di kubur dan butuh konsumsi pahala, karena kita di dalam kubur tak makan, tak minum. Yang kita makan bukan makanannya tapi pahala. Bayangkan kalau sehari kita konsumsi 100 ribu rupiah, kalau di kubur kita konsumsi 100 ribu pahala, berarti orang tua kita sudah di kubur sejak berapa lama? Berapa juta pahala yang dia butuhkan? Berapa yang kita kirim? Saat itu saya goyang, jadi kan saya goyang, nangis, ketawa, saya bikin-bikin gitulah. Nah, bapak saya cerita, beliau gak pulang dulu karena duduk sama penitia masjid. Ternyata betul-betul balik orang, ada yang sudah pulang ke rumah balik lagi. Lagi dibuka tong masjid dan sampai puluhan juta, emang luar biasa. Nah, so saya, bagaimana ini menggugah itu cuma dari mulut. Apalagi bisa visual, artinya saat orang melihat sesuatu yang visual, walaupun kadang-kadang dengan alat juga, dengan sesuatu yang alat bantu lah, tapi pastinya saat mereka lihat, mereka oh ya bisa gitu. Kemarin saya juga bawa beberapa alat juga waktu tampil di kalau khutbah Ramadan itu kan boleh buat lucu dan boleh buat sulap. Artinya kalau khutbah Jumat saya pegang tongkat, jadi nggak bisa lepas tangan. Tapi kalau misalnya kita bisa bawa alat seperti ya, maksudnya nanti enggak ya, ini sulap juga. Artinya kalau kalian nanti mau belajar, saya siap ajarin. Karena nanti kalian kalaupun keluar dari sini, ini bisa menghibur dimanapun artinya. Dan saya ajarin artinya bisa juga. Jadi posisinya seperti ini contoh. Ini ada sebuah telur. Telurnya lalu ditutupin dengan tisu. Jadi tisu biasa, telurnya juga telur biasa. Tapi yang lucunya, dan ini nanti saya ajarin juga artinya, kalau tisu ini kita masukkan dalam genggaman tangan saya, maka kita lihat apakah telurnya akan menghilang. Kalau kita lihat, nah, posisinya seperti ini. Mungkin nanti kita bisa pelajari, gampang sekali caranya. Karena memang ini juga dibuat pun kalau kita mau belajar biaya murah. Jadi ternyata setelah ditutupin, ya bukan telurnya hilang tapi tisunya yang hilang. Nah kenapa tisunya hilang? Karena dia berubah menjadi iya kuning telur. Ya tapi seperti ini. Ini sudah sederhana, artinya gampang sekali bisa dilihat. Itu kalau mau video nanti ada sama kalian. Tapi ya seperti inilah kondisi bagaimana telur yang ya bisa menjadi seperti ini dan bisa dibuat. Artinya kalau kita mau belajar bagaimana tisunya berubah menjadi kuning telur atau gimana, artinya ini sesuatu yang gampang sekali. Kalau kalian nanti saat ngobrol sama pelanggan, saat ngopi, saat duduk-duduk, kongko-kongko, mungkin hal ini juga bisa menambah. Dan juga kenapa saya membuat
magic trick atau sesuatu yang seakan-akan luar biasa ini untuk membuat pembeda saya dari ustadz yang lainnya gitu. Jadi kemarin waktu saya ceramah di Masjid Al-Falah Gereja, waktu kena khutbah Jumat di Masjid Al-Falah Gereja, saat itu saya bikin sesuatu yang menarik. Tunggu Sarkasi pulang pesan, saat itu ada Baitul Mal Gampung yang mengelola zakat fitrah yang beliau tidak termasuk dalam. Jadi saya begitu dipesan, saya bilang jangan berpecah belah di sini. Saat itu saya bawa tisu, saya bawa sapu tangan, lalu saya potong sapu tangannya. Sebisakan boleh saya nggak bawa, kalau ada yang mau bawa sapu tangan boleh saya tunjukkan. Nah, sapu tangan saya potong, lalu sapu tangan saya sambung kembali di depan jamaah semuanya. Selanjutnya besoknya, Tengku Sarkasi dibilang, Tengku, berarti kena giliran ruang ceramah. Tapi nepegat belagi Ustaz Gunawan loh. Ya. Artinya, ya, beliau, aduh, saya itu yang nggak bisa. Mungkin kalau mengajar kitab yang sama, saya bisa. Artinya mungkin ada beberapa hal, ini namanya gaya kita ya, Ustaz. Ada gaya kita, ada teknik kita, ada cara kita bagaimana membuat apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, gampang dicerna oleh orang-orang lainnya. Nah, mungkin seperti hari ini ada sedikit titipan yang saya berikan. Boleh nggak apa, Ustaz sudah bagi juga boleh. Artinya mungkin itu tidak seberapa mana ala kadar, karena memang apa, Ustaz sudah ini apa ini berarti untuk orangnya. Iya, itu kan penyantinya. Udah capek nyariin, bagiin lagi, ya nggak apa, bagi aja buat teman-teman. Artinya ini sedikit ya ala kadar belanto bertamu ke rumah, jauh rumah kan dekat dengan Paju Kacang, jauh seru juga. Ini yang capek Ustaz Surya, walaupun saya tadi enak Pak, tadi apakah dengan jumlah yang sama, tapi sedikit, walaupun sedikit belanto lompat aja kopi, karena memang ada kesempatan kita silaturahmi. Karena memang kalau yang nanti mau datang ke rumah juga mau belajar sulap juga boleh, atau mau belajar agama juga boleh, belajar doa boleh, belajar pelet juga boleh. Ya pelet itu gampang, tinggal pelet aja lidah, pelet sendiri kan gampang. Jadi mudah-mudahan bisa manfaat dan menjalin keakraban kita semua. Karena memang kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita lakukan, yang kita keluarkan, ini membuat membuat ya berarti dengan sasaran. Jadi membuat orang ingat sama kita. Jadi dulu saya pernah kalau yang pernah bangun sholat subuh lalu ikut gerakan GPS SMS mungkin tahu saya termasuk salah seorang pengurus GPS karena saya sering di tausiah di ya gerakan pemuda subuh. Tapi semua orang pernah ceramah, semua orang pernah berdiri di situ termasuk pengurus GPS semuanya. Tapi ada orang yang ingat saya, bahkan kenapa? Karena memang kalau materi kadang-kadang kita tanya, tadi Ustaz tuh nyampain apa? Aduh saya lupa, tapi bagus sekali ceramahnya, lucu, bagus sekali saya suka, bagus sekali saya senang. Tapi kadang-kadang materinya kita lupa. Tapi kalau sesuatu yang visual, yang bisa kita lihat, kadang-kadang kita ingat sampai berhari-hari, berabad-abad lamanya kita ingat. Saat itu ada, kenapa saya tahu? Ada arisan di sebelah rumah saya. Jadi arisan itu mengundang orang itu karena bikin masakan, bikin makanan, dia mengundang saudaranya. Kemudian saudaranya datang, begitu datang, dia lihat saya begitu datang, ini ustadz yang ceramah di GPS hari itu kan? Iya, saya bilang. Tapi kan saya juga nggak ingat di momen mana, karena saya juga ceramah banyak tempat. Alah ya waktu ustadz ganti baju saat itu. Jadi kemudian di video saya saat itu, waktu saya ceramah GPS, saat itu saya pertama pakai jaket. Saya ceramah pakai jaket karena buru-buru bangun pagi, kita kan gak sempat ambil baju. Saya cuma ambil baju kaos, ganti baju kaos sama ambil jaket karena dingin ke jaket. Lalu disuruh ceramah. Tapi kan saya gak pede kok saya pakai baju kaos, pakai jaket. Jaketnya pun gak bisa saya kancing karena saya pakai jaket kebesaran gitu. Bukan jaketnya raja, tapi kekecilan, bukan jaket kebesaran. Gak usah saya kancing karena badannya pun gendut saat itu, ini udah lumayan kurus sedikit. Jadi dietnya berhasil. Nah akhirnya begitu saya tampil, saya mohon waktu, saya bilang izin, saya tampilan saya kurang, memang saya pakai kain sarung, tapi saya pakai baju kaos dan pakai jaket. Kalau mau lihat video yang ada di YouTube, ceramah GPS. Lalu saya bilang, saya mohon izin, saya balik sebentar, saya balik lagi, itu sudah jadi baju koko.
Jadi sibuk aja kan serba cukupku. Makanya semua orang saat itu tersepona dan terkesima dan ingat gitu maksudnya. Ini Ustadz yang ganti baju kemarin kan maksudnya. Jadi alhamdulillah ada momen-momen yang membuat orang ingat sama kita. Ya mungkin Tuku juga ingat karena pernah ada api keluar tapi sekarang nggak saya keluarin. Iya, ada saya jaga-jaga juga. Ini kan cuma telur itu. Kenapa ya? Karena cowok-cowok rata-rata punya telur. Saya juga jaga-jaga nggak keluar yang aneh-aneh. Intinya memang ini ditujukan. Ya sedikit mohon maaf sedikit kadar karena memang tujuannya bukannya. Tapi ya ini kayak saya bilang tadi bukan jangan dilihat dari angkanya, tapi dari silaturahmi kita, dari bagaimana hubungan kita ini mudah-mudahan tetap terjaga dan terbina selamanya. Bahkan saat nanti ada yang sudah dirumahkan seperti Akmal dan Sari ya, mungkin kirim salam saya kepada mereka dengan lafaz assalamualaikum. Artinya walaupun enggak jumpa lagi di sini, jangan takut negur atau teleponan sama saya atau SMS-an. Nomor saya sudah ada sama Pak Sedi, ada sama saudara Manda. Dan gampang kalaupun lupa misal mencetek, halo Usmanya 5-nya 5 kali. Halo Usman 08167. 5-nya 5 kali. 08167 5-nya 5 kali. Jadi gampang sekali diingat. 5-nya berapa kali? Ya 5, 5 kali berarti. Jadi cuman segitu saja. Jadi gampang diingat 08167 5-nya 5 kali. Kalau mau cari ya kan artinya mulai cari di Facebook bisa dapat karena link nomor itu juga. Instagram kalaupun lupa add Gunawan Mirzanya pasti dapat dengan nomor ini juga. Jadi gampang kalau mau silaturahmi, mau nanya-nanya atau mau bikin acara ulang tahun anak atau bikin acara di rumah, bikin acara nikahan, siap dibantu. Dan kadang-kadang namanya kita bikin acara ulang tahun anak kan, saya kan harus sesuaikan sesuai momen gitu. Jadi anak-anaknya tetap diajarkan agama tapi dengan cara anak-anak. Jadi saat dulu memang saya juga konsen jadi ngajar anak-anak juga bisa. Kalau mau bikin acara outbound siap juga dan nggak usah dikirim biaya. Artinya saya asal diajak gini aja ada kue aja. Artinya dianggap sama aja seperti peserta nggak apa-apa. Gak usah mikir ini kalau bikin outbound kita bikin acara misalnya di laut di Pantai Ujung Belang misalnya nggak perlu mikirin biaya, tinggal siapin alat-alat saja. Misalnya nanti kita bikin acara untuk menambah kekompakan, beli tali, nanti kita bikin acara game-gamenya, siap saya pandu selama satu hari tanpa biaya. Jadi nggak usah dibikin biaya. Kalau mau keakraban, udah berapa instansi, udah berapa organisasi yang ngajak. Jadi kita bisa bikin game-gamenya. Bahkan kalau mau game yang high risk, insya Allah siap juga. Tapi itu mungkin butuh biaya karena ada safety-nya. Kita butuh karabiner. Misalnya mau flying fox, mau berjalan meniti apa? Meniti tali dari sini ke sana. Tapi kalau tingkat game kecil yang biaya murah, tinggal beliin aja. Nanti beli talinya, misal game jaring laba-laba, game nanti kita bikin game lomba siapa grup yang paling cepat mencapai tujuan. Tujuannya biar semangat kerja kembali. Jadi sekarang saya memang dari dulu tuh waktu BRR pun sudah sering bikin outbound. Jadi siap di hire, siap bikin acara dan tanpa biaya nggak usah pikirin. Tinggal ya kalau makan-makan ya makan-makan semua, beli makan-makan aja, saya juga dibeli makan gitu aja. Jangan dibayarin saya lapar gitu. Jadi tinggal itu aja, artinya kalau ada waktu, apa hari Sabtu, apa hari Minggu, atau hari lainnya pun hari kerja, kalau mau disulap jadi hari efektif, kita libur sehari, tapi untuk keefektifan yang lebih bagus. Jadi bisa buat acara-acara lainnya, nanti kita bikin game-gamenya, setelah itu kita pasti jauh lebih kompak, jauh lebih akrab. Karena saat itulah kita hilang jaimnya. Bahkan nanti mungkin tingkat Pak Teddy pun yang bos, kita kerjain juga maksudnya. Jadi maksudnya artinya di situ tidak ada lagi batas maksudnya. Jadi nggak ada lagi yang ngebos, nggak ada lagi anak buah, nggak ada lagi anak kontrak, nggak ada lagi anak magang, nggak ada lagi yang sudah karyawan, nggak ada lagi yang bukan karyawan. Bahkan nanti kalau Sari dan Akmal mau diajak nggak apa-apa, maksudnya tinggal nasi aja sama kue kan. Kalau untuk pagi paling kue, nanti siang mau makan nasi. Kita acaranya boleh apapun, boleh bawa anak-anak, kita bikin acara gamenya gimana anak. Boleh kita bikin lomba merayap, nanti kita bikin lomba merayap anak-anak. Boleh kita bikin lomba manjat tali, boleh kita bikin nanti kita bikin lomba-lombanya. Oh kalau mau anak kecil, kita mungkin tambahin lomba mewarnai juga boleh. Hadiahnya nggak usah rumit-rumit, kalau anak beli buku tulis aja udah senang. Beli buku tulis pulpen, artinya biayanya paling semua-semuanya udah makan-makan semuanya paling 1 juta kalau beli. Tapi 1 juta untuk seluruh kita 18 orang ini
besoknya kita pergi kerja lagi, itu jauh lebih semangat pastinya. Apalagi kok nanti tadi kita bawa keluarga. Mungkin nggak usah, nggak sampai sejuta kalau misalnya nanti sebagian masak kopi, sebagian ada yang mau nasi, kita bikin keakraban bersama, jadi gathering lah bersama, bawa ya mungkin kerupuk sebagian. Kalau mau sekalian wisata alam, boleh ke Takengon, kita boleh main arung jeram, boleh main terbangin lampion, boleh kita bakar api unggun, bakar ikan di luar kalau yang suka seperti itu. Atau kalau mau yang setengah hari sampai sore juga boleh. Tapi kalau yang sama arung jeram nanti mungkin kita tambah biaya sewa kapalnya lagi, tambah sepihak. Nanti kita boleh lihat kalau mau yang arung jeram itu ada 3 trek. Ada trek family, artinya perempuan sama anak-anak boleh ikut. Treknya itu cuman Assalamualaikum, kunyawan. Kutbah buronya nunggu. Iya, buronya kutbah. Iya, siap. Sebentar lagi saya ada kunci. Nah, kalau mau ikut arung jeram itu ada yang trek family. Dia kalau di dunia itu trek untuk arung jeram itu ada 6 tingkatan, maksimal 6. Dan 6 itu cuma ada di Colorado, Meksiko. Kita maksimal cuma ada 5 plus di Indonesia. Nah, trek family cuma ada kerumitan tingkat 1 dan tingkat 2 itu pun kecil. Ada yang trek kedua yang semi, itu kalau cowok-cowok berani sudah bisa uji yang semi seperti itu ada kemungkinan jatuh, makanya kita pakai pelampung, diharapkan pegangan kuat dan ikuti instruksi. Tapi jatuh nanti ada team safety-nya, jadi ada, kenapa agak mahal bayarnya, karena dibayar team safety, ada team safety pinggir sungai yang ngikutin kita dengan kendaraan, kalau kita jatuh mereka ikut bantu. Ada tim juga yang ikut berenang gitu, dampingi kita. Ada yang bawa kapal juga. Ada yang pro itu tidak disarankan kecuali yang memang sudah pernah jadi atlet atau sudah pernah ikut-ikut sebelumnya. Itu karena memang trek 4 semua jalurnya. Itu di Takengon kalau mau ikut outbound juga. Tapi kalau mau yang ringan, saya sering bawa orang nih, orang Rekompak dulu. Saya bawa ke, kalau mau murah di Rancong boleh, di Jomblang boleh. Artinya permainan-permainan kecil. Insyaallah siap kita bantu, dan gak usah bikin biaya, gak usah biaya. Kalau cuman kalau memang keluarga, paling saya bawa keluarga juga nyampe makan. Jadi, artinya biar sama-sama, nanti anak saya ikut game juga. Tapi gak ada aplikasi, tapi anak saya di pesantren kok, cuma istri saya ikut mungkin sama anak kecil. Nah artinya Pak Teddy, dengan keakraban ini mungkin akan membuat mereka jauh lebih semangat belajar, semangat bekerja lebih dari sebelumnya. Nah karena memang tadi ceritanya, ini Ustadz Gunawan ngajinya cuma satu baris. Iya, sebenarnya bukan ngaji satu barisnya. Tapi bagaimana saat kita ngomong di sini 2 jam atau 3 jam, mereka ingat, oh Ustadz Gunawan memang enak ya, ngajinya enak, padahal ngajinya cuma satu baris tuh. Jadi saat orang saat ini saya didaulat di Puja TV, sudah 3 tahun saya dikontrak di Puja TV, dan bahkan tengku-tengku lainnya yang pernah dikontrak akhirnya dihilangkan, tinggal saya sesuatunya di Puja TV. Kenapa? Ya mungkin karena nyaman dengan mereka, dan mungkin punya wajah yang artinya fotogenik, artinya bisa masuk ke dalam kamera, artinya agak jelek-jelek amat mungkin. Nah, oke si Ahmad aja yang jelek. Kalau dan mungkin bisa menjual, artinya saya cuma dibayar sedikit, tapi mereka yang mendulang banyak uang dengan monetisasi YouTube-nya, akhirnya mereka yang dapat uang, tapi nggak apa-apa, ada kita siap membantu. Intinya saat itu saya juga bangga, orang bilang, kenapa Ustadz Gunawan yang dipakai, emang Ustadz Gunawan paling alim? Mungkin tidak, paling pandai? Enggak juga mungkin, tapi mungkin bisa masuk beradaptasi dengan orang yang mengundang saya. Kayak hari ini saya diundang di sini, mungkin kalau dengan Abu Tumin, dengan Abu Mudi, dengan abu-abu lainnya yang mungkin pakai baju abu-abu, mungkin saya jauh lebih rendah ilmunya. Tapi pastinya mungkin hari ini saya masih bertahan di sini, mungkin masih bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan seleranya di sini mungkin. Jadi artinya ini kan selera-seleraan. Kalau misalnya kayak saya, nanti kita cerita tentang hukum jima itu, kadang-kadang sama istri bukan siapa lama-lamaan, tapi pandai-pandai kita setel seleranya. Satu lagi ya, tepat
Ya. Sentuhannya tepat di G spotnya, ya itu udah tepat. Kalau jadi powernya sudah jalan. Makanya kalau tahu, tapi kalau enggak mungkin agak lama ya. Belajar dulu, nyari lubang sampai taruh istri di dalam baskom gitu, nyari lubangnya di mana. Lubangnya apa gitu. Tapi posisi seperti inilah yang mungkin kita harapkan, bagaimana keakraban kita, kebersamaan kita. Ya mungkin tadi dengan amplop yang kecil seperti ini, walaupun jumlahnya nggak seberapa mana, tapi bisa menjadi semangat kita. Tapi kalau mau yang besar, ya boleh juga lah kita coba. Ini kita coba masukkan uang yang besar ke sini, ke dalam kotak ini. Mudah-mudahan nanti bisa, berapa besar cukup? Ya 100 ribu ya. 100 ribu ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kita teman-teman semuanya yang mau uangnya. Sambil saya lanjutkan pengajian, yang mungkin di sini nampak juga ya, video di bagian juga nampak. Artinya ini ada kotak, kotak biasa tadi sudah lihat. Tapi jangan diambil dari sini karena ini untuk celengan anak saya. Artinya jangan dibuka. Ini berlaku kalau pernah lihat game ulang tahun. Artinya satu orang paling sekitar 10 detik waktunya untuk membuka. Kalau nggak bisa langsung di offer ke teman yang lainnya. Kalau bisa berarti jatah dia. Mohon maaf, berarti saya dari sini ya, dari sini ya. Oke, silahkan. Karena biasa cewek yang paling pintar cari uang gitu ya. Bisa bunyiin hilang sepatu pun ketahuan ya. Jadi kalau nggak bisa sekitar 10 detik silahkan buka. Kalau nggak bisa silahkan offer ke teman yang lainnya. Ya hitung-hitung sendiri sih 10 detik atau 10 detik. Artinya itu rezeki yang bisa buka. Kalau yang nggak bisa buka, ya mohon maaf, berarti belum rezeki Anda. Jadi udah lihat ya, udah bisa saya buka. Wal Islam wal kufar wa ala dinil batil dinul haq, agama yang benar diturunkan kepada Muhammad adalah Islam dan kafir ala dinil batil, atas agama yang salah. Fa inna, apabila dikatakan aqsamu billah, aku bersumpah demi Allah bi anna Muhammadan alaihi salatu wasallam minal mursalin, bahwa Nabi Muhammad itu sebagian daripada rasul. Fa innaka nahazal ka fa inna hazal kasmul lil kufari yusaddiqu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal mursalin fahum la yusaddiqun, maka sumpah ini adalah bagi orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak membenarkan, fahum la yusaddiqun, tidak membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul. Wa in kana lil muslimina bi ayusaddiqu, dan sumpah ini kalau diterjemahkan bagi orang muslim, bahwa mereka membenarkan anna Muhammadan minal mursalin, bahwa Nabi Muhammad adalah termasuk daripada para rasul. Fahum yusaddiqunahu bila kasamin, maka mereka akan membenarkannya. Langsung dikatakan. Maka dia akan membenarkannya tanpa sumpah. Jadi kalau kita sebenarnya sumpah tadi diperlukan hanya untuk orang kafir, karena orang Islam pasti akan membenarkan tanpa perlu bersumpah sekalipun bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul. Fama faidatul kasam, maka untuk apa faedah sumpah tadi? Yang baca Quran orang Islam, kita kan nggak perlu disumpahin bahwa sumpah Nabi Muhammad itu rasul. Jadi tadi kan Yasin wal Quran dan Hakim, demi Quran yang mulia, apa Allah bersumpah demi Quran? Innaka lanal mursalin, bahwa kau rasul. Jadi kenapa Allah perlu bersumpah? Kalau orang kafir disumpahin pun nggak perlu, mereka nggak percaya. Orang Islam nggak perlu disumpahin pun mereka akan percaya. Nah jadi jangan pakai palu ya, walaupun pemalu lagi ya. Ya nggak apa, kalau yang berhasil saya ikhlas sedekahin, nggak apa. Tadi kan cuma sedikit amplop untuk yang berhasil, mereka kreatif. Nah untuk apa faedah sumpah tadi? Ujibah dijawabkan, bi anna Allah Ta'ala arada ayyu'akkidu kalamahu lil munkar, maka Allah Ta'ala itu sangat ingin menguatkan kata-katanya bagi orang yang mengingkari. Falkas munaun minat ta'kid, maka sumpah adalah bagian daripada penguatan. Falidhalika aqsamullah Ta'ala, maka oleh karena demikian Allah bersumpah, bihi lil hujjah, bersumpahnya adalah untuk alasan. Jadi makanya kalau saat ini
kita pahami kenapa Allah Ta'ala itu bersumpah. Sumpah ini adalah ya, kalau bisa gak apa-apa. Karena memang itu adalah bagian dari ini ya. Atau aja gak apa-apa. Jadi coba aja, ketok aja. Maksudnya kalau berhasil gak apa-apa. Karena kan dia dorong ada aja, ada tiga, boleh dorong boleh. Ada tiga hobi yang bisa kita lakukan setiap hari. Yang pertama adalah hobi yang meningkatkan inteligensia kita termasuk ini. Yang kedua adalah hobi yang meningkatkan penghasilan kita. Dan yang ketiga adalah hobi yang keduanya meningkatkan kemampuan kita, plus juga meningkatkan penghasilan kita. Jadi kalau kita mau kerja, pastikan itulah hobi kita. Jadi kalau kita tidak menyenangi sesuatu di pekerjaan kita, carilah sesuatu yang buat kita senang di sini. Kalau hari ini kita masuk kantor ini, kita cari kenapa ya saya kepengen bekerja di sini dan berkantor di sini. Jadi carilah sebab kenapa kita suka di sini. Oh, saya suka karena tiap hari bisa bergaul dengan orang. Kalaupun dapat, kalaupun misalnya nggak dapat, cari alasan yang lain. Oh, karena ada pimpinannya yang ganteng mungkin, apa tadi? Atau misalnya cari, oh ada cewek-cewek yang cantik. Pokoknya cari alasan kenapa kita senang di sini. Carilah apakah cerahnya ruangannya, apakah harum wangi ruangannya. Pokoknya cari sesuatu yang membuat kita senang bekerja di situ. Begitupun dengan ini, kenapa saya suka di sini? Karena setiap hari Jumat ada challenge-challenge yang membuat kita stres sendiri. Artinya bagaimana memecahkannya, bagaimana mengeluarkan uang ini dari kotak. Nah, gampang sekali ya. Jadi tadi bilang maksudnya gampang sekali untuk keluarin kotaknya. Jadi ada mau keluar lagi? Kalau pun dibuka nggak dapat duitnya lagi. Ada duitnya saja nggak bisa dibuka ya. Artinya ini challenge kalau memang ada yang mau stres, ada yang mau stres atau mau nanti belajar. Tapi mohon maaf tidak diajarkan di ruangan ini ya. Kalau mau datang ke rumah, siap insya Allah 24 jam siap datang, HP saya hidup terus. Boleh datang ke rumah, boleh bertamu, berkunjung. Artinya kenapa kalau datang ke rumah? Artinya kan dia punya niat sendiri, punya passion sendiri untuk belajar. Tapi kalau misalnya di sini saja, artinya kan karena kebetulan lagi di sini juga. Tapi kalau betul-betul, Ustaz ajarin lah yang kemarin. Saya kepengen juga ya kan, diajarin artinya. Itu gampang, mungkin sebentar lagi udah, karena udah gak ada duitnya jadi cepat dapat. Tapi kalau tidak ada duit aja gak dapat ya gimana ya. Oke, kita sudah sampai di titik di Tanzilun. Tanzilun kita bacakan di pertemuan berikutnya. Kita masuk kitab kedua sebelum itu bisa dibuka. Ya, kita baca hukum jima sampai sebentar lagi. Ya, ini pukul 10:10 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kalau kita kalau pengarang, dan semoga semua kita yang hadir hari ini diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah bercerita kemarin batas terakhir kemarin, dan harus, artinya harus, boleh, dan harus jima dengan perempuan yang bunting, perempuan yang hamil, dengan tiada makruh hingga keluar anaknya. Maka pada ketika itu makruh, ketika sudah mau keluar anaknya, artinya sudah mau melahirkan, kata setengah ulama, makruh jima dengan perempuan yang bunting apabila ada bunting ia 7 bulan. Wallahu a'lam. Itu dengan pembahasan kita kemarin. Kenapa? Karena hamil itu capek banget. Sausa bisa usir kantong apa? Duitnya nggak lagi nggak apa dosin. Jadi orang yang hamil itu kadang-kadang memang perjuangannya berat sekali. Jadi memang saat kita berhubungan dengan istri, jangankan
memasukkan sesuatu dari lubang yang lain, dari lubang atas aja itu luar biasa. Jadi katanya makan aja sulit. Itu apalagi 3 bulan saja pertama. Itu kalau yang sudah pernah merasakan hamil, walaupun mungkin belum merasakan nikahnya, mungkin sudah tahu. Ya kan, karena aku hamil duluan sudah 3 bulan. Jadi artinya mungkin ada mualnya, morning sickness yang membuat kita kadang-kadang begitu mual mau balik. Kadang-kadang debir apa, bu itu debir ikut. Kadang saking mualnya. Dan ini yang membuat membuat perhatian tetangga-tetangga samping kita. Jadi kadang-kadang tetangga di samping kita menegur deh. Ni kak ni, pakai belahanan kak meluok-luok pakai. Oh hai kak mah, kak mulai. Oh, kak mulai menang-menang. Kak mulai. Kan gitu. Dulu ada kita dulu silaturahmi tetangga akrab. Sekarang aja yang mulai kita enggak akrab. Mungkin tetangga sampai rumah sudah 15 tahun kita enggak tahu pun dia tinggal kerja di mana, asalnya dari mana, sudah punya anak berapa, mungkin kita enggak tahu. Tapi dulu saking akrabnya luar biasa. Itu ilmunya luar biasa. Jadi waktu keluar api. Kok bisa semangat pas gak ada uang ya? Tadi pengen uang gak semangat ada. Iya, ini karena dulu waktu kuliah mungkin ekonomi penasaran ya. Jurusannya jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi penasaran, ajalah sungguh mati aku jadi sampai mati pun ada. Jadi unik ya. Nah, bagaimana dulu kita bayangkan saat orang hamil, dulu bilang, pokoknya kamu mulai hamil berarti jaga beli pajuh makanan-makanan tajam, sikin silet, sama takrok gol yang beli kenal. Maka nggak boleh lakukan aktivitas yang berat. Misalnya main bola, misalnya gak boleh lagi main futsal. Ya sekarang udah ada cewek main bola. Dulu kan cowok aja main bola. Sekarang cewek sudah mulai main bola. Bahkan ada pertandingannya, kalau kami hood corporate itu udah ada pertandingannya bola wanita. Jadi yang susah itu kok begitu main bola cewek, komentatornya. Kalau komentatornya untuk permainan bola cowok mungkin agak seru dan gampang diikutin, mungkin kita pun wajar. Tapi kalau komentatornya untuk bola wanita akan lucu jadinya. Jadi bola dikuasai oleh Kak Ni, Kak Ni dioper kepada Kak Ma. Ya bola ditendang lagi menyentuh gawang, ternyata saudara-saudara akhirnya disapu oleh Kak Nabun gitu. Akhirnya kan posisi seperti ini akan membuat ya orang yang dengar komentatornya itu mati semua gitu. Karena putuh urat perut lagi gitu. Karena posisi lucu kalau perempuan yang main bola. Nah ini bagaimana orang dulu menjaga kehamilan dan membuat anak-anaknya itu bisa lahir dengan selamat, itu jauh luar biasa. Makanya sebagian ulama memakruhkan, tapi yang kuatnya itu adalah makruh setelah 7 bulan. Maka kalau sebagian orang berpegang di pendapat awal, tidak makruh kecuali anaknya sudah keluar. Berhasil? Langsung. Atau saya masukin duit lagi? Iya. Penasaran, jurusan mana jurusan penasaran. Sebenarnya tadi kalau lihat waktu saya masuk